Wasi wilayah hukum bisa ditentukan dalam keadaan aman dan terkendali. Selanjutnya siap menerima kunjungan. Sumber daya alam, lahan pertanian, sawah dan perkebunan, juga Danau Tondano. Safari Kamtibmas yang dilakukan oleh Kapolres Minahasa beserta jajaran kepada Bapak Ibu semua yang ada di sini, Bapak Pincap, beserta dengan masyarakat, tokoh agama, tokoh pemuda, LSM, supaya kami ingin dekat dengan Bapak Ibu semuanya. Kami ingin bekerja sama, kami ingin menyampaikan komitmen-komitmen dari institusi Polri melalui program-program dari Bapak Kapolri, komitmen Bapak Kapolri akan kami sampaikan supaya Bapak Ibu mungkin yang ada di sini bisa meneruskan kepada teman-teman, saudara, sanak famili. Seorang anggota Polri diharapkan harus bisa memprediksi. Dari mana cara memprediksinya? Ya, di sini teman-teman saya bawa ada yang namanya fungsi intelijen, fungsi pembinaan masyarakat. Di situ melakukan sila harus kita menjalin silaturahmi kepada Bapak Ibu, tokoh-tokoh agama, tokoh masyarakat, pemuda, ormas, supaya kita bisa mengetahui TNI bersama-sama, supaya bisa mengetahui ancaman-ancaman timbul itu, kita melakukan penggalangan-penggalangan secara emosional. Kinerja Polri harus bisa menunjukkan reaksi cepat, ya, mulai dari penanganan kasus, pelaporan. Jadi tidak boleh ini polsek ini ada yang pintu polsek ini ada yang terkunci. Harus bisa menerima 1x24 jam, menerima semua aduan atau komplain atau masyarakat yang membutuhkan kehadiran polisi harus bisa. Pemilihan senapa Pandesa dan ternyata terbukti pemilihan berjalan dengan aman. Soal di kakas, itu orang kakas. Nanti itu Pak masalah lain. Ya. Kakas rawat itu Pak. Iya, nah, sudah, soaman. Hari-hari kita lewat situ, kali untuk petugas memang tidur di jalan kecil, tapi di oto-oto. Aman. Nah, luar biasa.